Biasanya di sini itu ada burung kacre ya teman-teman. Biasanya kalau saya membunyikan suara burung kacre itu dia mesti nongol. Oke, serigentingnya di belakang saya itu. Dan di depan saya itu ada burung jalak nias dan burung gereja, masih banyak sekali. Dan tadi saya lihat ada burung black magpie. Ini teman-teman, di depanku burung jalak Cina ini makan pisang ya, tertutup daun pisang. Nah ini tertutup daun pisang, jelas sekali di depan saya ini 5 meteran. Duh, terbang. Dan ini dia muncul. Black-billed magpie atau burung bangkai ini. Warnanya mirip burung kacer. Dan itu memakan sepertinya pelet ya, teman-teman. Karena burung di sini semuanya udah terbiasa makan pelet, jadi burung apa saja ini, burung liar pun sudah suka pelet ini karena terbiasa. Ini burung jalak nias itu lahapnya ya. Nah, terbang, tinggal burung jalak nias dan burung gereja. Oke, sudah terbang. Di depan sana juga ada burung jalak Cina ini. Nah, lagi apa itu? Dan ini juga burung jalak Cina, banyak sekali. Dan di sini sepertinya markasnya burung jalak Cina ya. Banyak sekali burung jalak Cina yang di lokasi ini sedang mencari makan. Itu jalak Hongkong itu yang bunyi itu sepertinya. Ini ya teman-teman, sedang mencari makan. Ada 3 ekor burung jalak Cina. Dan itu suara burung jalak Hongkong itu ya, yang biasanya lantang seperti itu. Nah itu ada 4 ekor itu markasnya burung jalak Cina. Biasanya burung kacer itu burungnya apa itu, jalak Hongkong turun tertutup kardus. Nah itu udah mulai kelihatan jalak Hongkongnya, ada yang di ujung. Oh, ini jalak Hongkong di ujung jalak nias. Kameranya nggak fokus ya. Nah itu udah mulai nongol. Oke, sangat alami sekali ya teman-teman, kameranya nggak fokus. Ada 3 ekor burung jalak Hongkong di lokasi yang sama. Nah itu ada burung jalak Cinanya,
mereka rukun sekali ya. Ini di alam loh ini ya. Nah itu momen-momen seperti ini jarang sekali ditemukan. Mereka di alam makan bareng di satu lokasi berdekatan. Bahkan itu yang di ujung sana burung jalak nias juga. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau ada di Indonesia seperti ini, wah mantap sekali. Ini jalak Hong Kong sama jalak Cina, satu lokasi yang sama. Mereka bareng mencari makan. Ini jalak Hong Kong. Oke, burung apa saja ya yang belum ke ambil kamera? Burung tekukur ya, sepertinya belum kelihatan. Dan burung perkutut. Kameranya mengarahnya nggak fokus karena mata saya sambil mencari burung yang lain. Wih, mantap. Burungnya masih benar-benar liar. Nah ini ada burung apa itu? Oh, burung kicuit, dia datang. Tapi buntutnya nggak ada ini ya, ekornya. Wah, menghilang burung kicuitnya. Ditunggu aja nanti nongol lagi. Oh, ada yang gacor itu. Oh, banyak sekali. Wih deh, dia ngumpul. Tuh yang ujung sana, waduh banyak sekali berkumpul. Mereka rukun sekali ya teman-teman.